Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Bek asal Belanda Christian Adelmoen membongkar boroknya sepak bola Indonesia kepada media asal Belanda. Christian Adelmoen adalah seorang pesepak bola yang bermain di posisi center back. Dia pernah merumput di Indonesia bersama Persela Lamongan. Adelmoen mengaku dia sangat menyukai Indonesia, termasuk dukungan fanatik dari para supporter Liga Indonesia. Namun, akhir-akhir ini Adelmoen menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek asal Belanda tersebut membeberkan sebuah pernyataan pada salah satu media online asal Belanda mengenai korupsi di persepakbolaan Indonesia. Semuanya berjalan baik dan para fans sangat menghargai saya, namun tiba-tiba saya dibuang tanpa belas kasihan. Meski keadaan saat ini sudah membaik, korupsi tetap jadi masalah utama di sepak bola Indonesia, ungkap Adelmoen. Selain itu, Adelmoen juga mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa dia mendapati salah seorang bos lawan yang bisa dibilang mengintimidasi wasit. Sebagai contoh, saya pernah melihat bos lawan datang ke ruang ganti wasit dengan membawa pistol. Anda tak perlu heran dengan hal seperti itu di Indonesia. Usai merumput di Indonesia, kini Adelmoen bermain di Liga Belanda bersama klub amatir SC Feyenoord. Namun kabarnya Adelmoen akan kembali bermain di Liga Indonesia pada pertengahan tahun 2018 ini. Jadi berdasarkan fakta yang diungkapkan Adelmoen, kita jadi tahu bagaimana kejamnya mafia di sepak bola Indonesia. Hal-hal seperti inilah yang membuat sepak bola kita tidak bisa berkembang. Yang pasti, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik dan memberi dukungan penuh terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.